سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم ولا معنى قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلمه في الدارين آمين. Kita baca bab baru, bab yang ke-15, babul muhafazati alal amal, bab yang menjelaskan tentang al muhafazah, memelihara, alal amal, atas perbuatan ibadah. Ya, qala Allah ta'ala, alam ya'ni lillazina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kallazina utul kitaba min qablu fata'ala alaihim al-amad qasat qulubuhum. Artinya, tidakkah telah tiba masanya bagi orang-orang mukmin untuk taat hatinya kepada peringatan Allah dan yang diturunkan kebenaran, dan tidak menjadi seperti orang-orang ahlul kitab. Siapa mereka? Yang sebelum mereka, ketika telah lama ditinggalkan oleh nabi mereka, maka hati mereka kembali beku. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak meniru ahlul kitab. Ahlul kitab ini ada umat Yahudi, umatnya Nabi Musa yang Allah berikan kepada mereka kitab Taurat. Kemudian juga ada umatnya Nabi Isa yang Allah berikan kepada mereka Injil. Ya. Jadi ini ahlul kitab. Mereka ketika rentang waktu Nabi diutus kepada mereka sangat lama, jadi mereka kembali lagi pada kekufuran dan ya kemurtadan. Wa qala ta'ala, wa qafayna bi'Isa ibn Maryam wa atainahu al-Injila wa ja'alna fi qulubil ladzina taba'uhu ra'fatan wa rahmah wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim illa ibtigha' ridwanillah fama ra'awha haqqa ri'ayatiha. Dan kami berikan ya, dan berikan kepada di belakang mereka dengan Isa putra Maryam, dan kami turunkan kepadanya Injil, dan kami jadikan dalam hati pengikut Nabi Isa itu rasa belas kasihan ya, dan rahmat serta keengganan kepada dunia, jadi tarakur dunia, sehingga mereka membuat-buat tambahan dalam syariat yang tidak kami wajibkan, hanya semata-mata mengharapkan keridhaan Allah, tetapi mereka tidak menjaga sebaik-baiknya. Quran Surah Al-Hadid ayat 27. Wa qala ta'ala wa la takunu kal lati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa, dan janganlah kamu menjadi seperti wanita yang mengurai, melepas anyaman yang telah teguh menjadi berantakan satu persatu. Ini Allah mengibaratkan kalau orang sudah beriman kemudian kufur, itu bagi orang yang merajut, setelah jadi diberantakin lagi, jadi sia-sia ya. Wa qala ta'ala wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan Allah berfirman wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah olehmu akan Tuhanmu hatta ya'tiyakal yaqin, hingga datang kepadamu keyakinan. Jadi para ahli tafsir menjelaskan al yakin wal maut, sampai mati gitu. Makanya sholat bisa berdiri, berdiri, gak bisa berdiri, duduk, duduk, gak bisa duduk, tiduran, tiduran, gak bisa tiduran pakai isyarat, gak bisa pakai isyarat, nah udah tanda-tanda gak bisa kalatul maut, disolatin ya. Iya, jadi wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, kita sembah Allah sampai kita mati, kalau udah mati baru berhenti ya. Masya Allah. Wa amal hadisu, dan ada pun hadis-hadis yang berkaitan dengan bab ini, faminha hadisu Aisyah. Ya, ada hadis dari Aisyah. Wa kana habuddin ilaihi ma dawa masahibuhu alaihi wa qad sabaqa fil babi qablah. Kata Rasulullah, dan adalah yang paling dicintai, paling ya, yang paling utama. Apa?
yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita menjalankan satu amal perbuatan terus-menerus dawamnya. Kata ini hadis yang berasal dari Aisyah. Sebagaimana kemarin kita sudah bahas tuh hadisnya. Hadis selanjutnya, wa an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Umar bin Khattab, mudah-mudahan Allah meridai daripadanya, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nama an hizbihi, barang siapa yang tidur an hizbihi minal lail, dari hizibnya. Jadi hizib apa? Hizib, hizib itu wiridan yang kita baca ya. Jadi kalau belum tidur baca tuh ada hizbun nasr ya, hizibnya. Wa au an syai'in minhu fa qara'ahu ma baina salatil fajr wa salatiz zuhri kutiba lahu kana ma qara'ahu minal laili, atau dia punya bacaan-bacaan ya yang kemudian dibaca di waktu pagi, maka ya di waktu malam dia baca Quran, biasain diri baca Quran, terus lupa karena ada halangan ya, kemudian kita dibaca di waktu pagi atau setelah itu, maka seolah-olah telah dibacanya di waktu malam itu. Jadi biasaan ini kita tuh kurang dibaca. Ini salah satu amaran kita yang kita rutin ini malam Jumat. Kalau nggak ada halangan datang Pak, saya Jumat kemarin nggak bisa datang karena buang-buang air terus. Jadi kalau masih bisa datang, sayang ini jadi amalan kita yang kita dawamkan. Terus ajak saya ngaji kalau malam Kamis Pak, itu anak-anak remaja di musola yang datang banyak ya, ngajinya nggak tanggung-tanggung, dari habis isya sampai jam 10 anak-anak tuh antusias datang. Kenapa? Disokong sama orang tuanya ngasih makanan. Saya aja minumnya bisa tiga jenis tuh minumnya, air jeruk ya, cincau, macam-macam. Nah ini hati antusias kita jaga itu biar kita senantiasa terpelihara menghafal soal amal ya. Saya lanjutkan dulu. Wa an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Amr bin As, mudah-mudahan Allah meridhai kepada keduanya. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata kepada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah, hai Abdullah, la takun misla fulan kana yaqumul laila fa taraka qiyamal lail. Jangan seperti si Anu dan Nabi. Kemarin mah dia rajin qiyamul lailnya, sekarang ketinggalan udah enggak qiyamul lail lagi itu. Nauzubillah. Ya muttafaqun alaih. Satu lagi hadis dari bab ini. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza fatathu shalatu min al-laili min waj'in aw ghairihi shalla min an-nahari sintai asyrata rakaatan. Rahu Muslim nih. Nih. Dari Aisyah mudah-mudahan Allah daripada ini berkata, ya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza fatathu shalat, kalau dia kehilangan sholatnya, lupa atau karena uzur ya, sholat sunnah minal lail pada waktu malam ya, min wajain karena ada uzur atau hal-hal yang lain, au ghairihi sholat minan nahari sintai asyrat rakaatan. Rasulullah ganti sholatnya itu pada saat pagi hari, siang hari 12 rakaat. Jadi ini dasar kalau sholat boleh digodok. Ya terus sholat sunnah Rasulullah, sholat sunnah aja, apalagi yang wajib gitu ya. Makanya pernah Rasulullah itu mau subuh bilang sama Bilal, nanti kalau itu azan ya, tahu Bilal tidur juga ya, tahu matahari bertinggi, bagaimana sih pas Rasulullah bangun? Bilal bagaimana sih? Katanya mau azan. Iya Rasulullah saya ngantuk. Rasulullah sholat walaupun matahari sudah mulai kelihatan, sholat subuh. Ya, rawahu Muslim. Jadi ini bab yang menjelaskan kepada kita bagaimana kita harus memelihara amal perbuatan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tunjukkan hidayah kepada kita, jadikan kita istiqomah dalam ibadah dan jadikan kita hamba-hamba yang saleh dan diberikan anak-anak yang saleh dan salehah, dan mudah-mudahan kita selalu terhindar dari hal-hal yang buruk, hal-hal yang bisa menyebabkan keburukan dalam kehidupan kita. Allah panjangkan umur kita dalam taat. Jadikan kita sehat wal afiat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna